Hello, good morning. Good morning. Ini muka-muka pagi pada cakep-cakep banget ya. Sebentar kita masih melipet-lipet sama guling kayaknya mukanya. Makuntap. Salah server. I'm from Thai. Oh, from Thai. Aku from Thai tea from ya. Duty masuk. Cinta udah bangun yang segini. Ini langka loh. Kalau masuk replace, believe it or not aja gini. Morning everyone. Hello. Morning. Oh, this is our runner. All the five, best. For 5K, right? Yes. 5K runner. Yay. Hello, good morning. Selamat pagi. Waktu menunjukkan jam kurang lebih jam 5 pagi waktu sini. Dan kita sudah jalan ke start line karena mulainya akan jam 6.15 untuk half marathon. Jadi cukup pagi untuk ukuran luar negeri ya. Biasanya kalau World Marathon Majors rata-rata mulainya jam 8, jam 10. Ini untuk Gold Coast Marathon, untuk half marathon mulainya jam 6.15. Jadi 4.45 kita tadi udah jalan dari hotel. Sehingga menyebabkan kita semua sudah ada di sini dan look juga udah banyak. Hi, good morning. Morning. There it is. Ini adalah masuk ke area race venue. Look at that. Udah banyak signage yang tertata dengan rapi. Pastinya. Tuh lihat. Pagi, Maynes. Pagi. Morning. Ya, udah ready banget half marathon perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya. Cici Nata, apa? Pagi. Good morning, good morning. Ini maksudnya pakai sarung apa gimana? Sawadika. Konsisten. Iya, iya. Dia konsisten jadi orang Thailand ya. Iya, iya, iya. Halo, good morning. You guys rock! Woohoo! Look at that! Nah, ini teman-teman sudah berkumpul di sini untuk melakukan pemanasan kayaknya. Oh iya, benar pemanasan. Aku nggak pemanasan. Kamu emang udah hot. Jadi kita nggak pemanasan karena kita udah panas. Nggak, dia udah. Kalau dia merasa dia udah hot. Kalau dia takut kram, dia takut tenaga. Nggak, kamu takut kecengklakan. Nggak, harus pemanasan. Aku sudah hangat, lemak aku banyak. Kita ya. Nanti kita pemanasan kok. Ya. Kak, aku. Aku dari bangun tidur udah stretching. Oh wow. Dari bangun tidur turun dari kasur aku udah kayak. Itu ngulet namanya bang. Hey, oh gitu. Bye bye. Kamu mau nggak pemanasan? Aku marah-marahin aja biar panas. Oh iya iya. Sekarang kita perasaan. Asik. Kesel. Lihat dong Mbak Ines dong. Jadi orang tuh kayak Mbak Ines kalem gitu loh. Lebih kepada nervous dia. Karena dingin juga dia. Ini aku getar loh megang handphone. Nah, kita bisa ngopi dulu sebelum race. Nah, mungkin Indonesia bisa bikin kayak gini ya. Plus abang-abangnya juga harus dia. Gak mau gak, harus dia. Dan ada pilihan susunya, coba soy, almond. Ya ampun, oat. Abang. Abang diajak lari sama Nata. Ini kan pemuja-pemuja kopi udah pada nunggu. And today we are here with kenalin dong namamu. Adit. Adit, hai Adit. Kamu bakal lari HM kan? Yes. Pasti bakalan happy banget hari ini ya. Terlihat dari cuacanya. Amin. Amin. Hai, I'm here. I'm Adit. From Malaysia. Kasih senang dulu, kasih senang. Ini dia backdrop kita.
ramai sekali, orang sudah mulai berdatangan, beda sama tadi ya. Masih sepi sekali, masih sepi tadi, sekarang udah rame. Kita akan taruh bag sesuai dengan nomor gift kita ya, kita cari. Aku nitip di sini tadi, jadi langsung dikasih. Terus orangnya langsung ngambil, disimpan, pas finish kita ambil. Ih, lihat deh tuh, mau sunrise. Bagus banget langitnya. Dan kita akan segera start. All races start. Finish kan ke kanan, start di kiri. Kita mau siap-siap langsung ke start line. Look at that, ramai sekali. Semua orang berdatangan menuju start line. Ini adalah pacer terakhir, alias chaser, cut off time 3:20 pacer. Jadi dia yang akan bertugas satu jagat, the last runner, gak boleh ada di belakangnya dia. Kayaknya cuma di Gold Coast deh, aku pernah melihat ada pacer kayak gini, the sweeper. Wow, jangan sampai deket-deket dia, berarti harus di depan dia. Teman-teman dari Singapura, good morning, hello, good to see you. You guys ready? Yeah, very. Yay! I'll see you at the finishing line. Okay, okay. See you there. Good luck lagi. Cantik. Nah, kita bareng-bareng ya. Tuh, di depan yuk. Bareng sama Nata yuk. See you guys. Bye. Bagus banget sunrise-nya, ya Allah. Udah rame. Nah, ini ada temanku dari Indonesia yang sudah siap. Kamu gak kedinginan ini? Oke, okay, Mas. Hebat banget. Emang kece dia. Dekat the sunrise. Maksudnya cakep banget ya. Lagi mau start. Lihat ya, sunrise. Cukup banget. Lihat kan. Selamat mulai. Sebentar lagi start. Yippie. Lihat kerumunan manusia ini. Halo. Nah, ini tricky ya, tanjakan di start line, tricky banget. Adrenalin plus euforia, pace ketarik, nanjak, hati-hati. Nah, ini yang harus diingat sama teman-teman ya. Be careful. Cuaca enak banget, terus sunrise-nya cantik banget. Di sini ada Mbak Irin, jago banget nih. Hebat dia, seneng lari sama dia. Karena happy gitu bawaannya. Dan lihat deh, rame banget juga ini orang-orang di pinggir untuk cheering. Thank you. Rencana-rencana hari ini mau menikmati pemandangan indah kayak gini. Lihat tuh, mahal banget ini pemandangan. Masya Allah. Happy stay. Home station. Power station. Ada sunrise, udara dingin pula dan bersih. Ada atlet dayung Indonesia. Lihat ya view-nya, indah sekali. Kita lari, kita mau sama sunrise kayak gini. Gila kece banget sih. Aduh, dan semua orang juga sama kayaknya menikmati keindahan Gold Coast hari ini dengan cuaca yang keren banget. Cuacanya pas, gak terlalu dingin, juga belum panas. Karena masih jam 6.05.
itu jam 6-an, hampir jam 7 kali ya. Toilet bersih dan rapi adalah sebuah keniscayaan. Ya, bersih, rapi, banyak, aman. Ada tanjakan lah, tipis-tipis. Oke lah, nggak terlalu nanjak banget. Tapi kiri kanan view-nya kayak gini. Mahal. Berasa tuh. Tapi benar, tanjakan harus dijadikan sahabat. Supaya kita bisa punya mental yang kuat ketika menghadapinya. Lagi-lagi, sama kayak kehidupan. Oh, signage kilometer 5. Yes! Masih kilometer 5, teman-teman. Kilometer 6, cek. Yay. Alhamdulillah. Oke, ini tanjakannya. Di kilometer 6 sekian, ada tanjakan sedikit. Sedikit banget. Nggak terlalu tinggi rupanya. Pas dijalanin, nah itu pelajaran hidupnya. Tanjakan kalau dijalanin, ternyata nggak terlalu tinggi kok, dihadapin aja. Lihat deh, lari-lari kencang udah muter balik. Kok ya Allah. Thank you, thank you. Senang banget aku rasanya ya Allah. Alhamdulillah. Hello, good morning. Ini putar baliknya. Look. Balik kita. Di kilometer 7, hampir 8, ada downhill turunan. Sementara mereka yang kencang-kencang udah muter lagi. Thank you. Hai. Ada teman dari Indonesia di sini. Dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Mantap, nama siapa mas? Suryansa. Suryansa. Mas Suryansa, kesini sendiri. Ada teman, tapi FM. Keren. Ini berarti aku happy dapat tambahan energi dari teman-teman ya, Indonesia asik. Nih. Semangat ya mas. Semangat. Siap. Ayo. Hai. Hai. Saat kita lagi race, lalu ada looping seperti ini. Biasanya ada 3 pilihan buat kita. 1, jadi ketarik karena gemes. 2, jadi demotivasi karena lemas ngeliat udah pada muter balik. 3, fokus aja. Stay on your pace. Kayak aku sekarang, stay on my pace. Fokus, karena saat race kita lari untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Oke, semangat semua. Alhamdulillah. Yang lebih berumur larinya kencang, masih semangat. Masa kitanya males-malesan. Aduh, it's really good. Oh iya, satu lagi tips dari aku. Kalau emang lagi ngerasa capek, terus kayak bosen gitu ya, anggap aja ini long run berjamaah. Long run rame-rame di negara orang. Wah, langsung happy tuh rasanya. Semangat lagi karena banyak yang nemenin gitu. Nah ini kita half marathon, half way. Look, look, look. Nah, yay. Oh iya, tadi ada satu pesan yang belum sempat aku sampaikan secara full, kepotong. Jadi kalau lagi race sebisa mungkin tersenyumlah. Secapek apapun, sesulit apapun, coba paling tidak tersenyum. Kenapa? Karena kita memanipulasi pikiran kita dan mental kita, ngasih tahu bahwa kita kuat, bahwa kita oke. Bedain ya, sama kalau kamu lagi res gini. Nah, secara otomatis itu akan ngasih pesan ke otak kita bahwa we're not okay. Jadi cobain deh, coba kamu coba ya, praktekin ya, terus kasih tahu ke aku, bisa nggak significantly merasakan perbedaannya? Kalau aku bisa. Semangat. Udah kilometer 12. Depan. Ada tanjakan halus lagi. But okay. I'm okay. Senyum.
Hai. Lanjut dulu ya. Come on guys, come on. Come on. You got this, come on. Come on. Yes. Kita masih menikmati udara kokoh si pagi hari. Kilometer 13. Cek. Hey, the chaser. Sapu jagat di belakang mereka udah enggak bisa masuk. Cut off time. Mereka adalah sweeper atau chaser terakhir di belakang udah kosong. Ada yang jalan kelihatan dari sini. Cuman I don't think mereka akan dianggap masuk di batas aman cut off time. Ah, semoga saja mereka masih tetap aman kondisinya ya. Mungkin mereka mau lanjutin for the sake of ya udah lanjutin aja nggak usah dapat medali. Maybe, I never know. Good job. Kilometer 15. Check. Hihi, checkpoint. Let's go. Pace average 6:15, 6:30. Cuaca masih sama. Matahari nggak terlalu terik. Oh, perfect. Dan semua pelari juga masih happy. Yes, yes. Semangat semua. I wish aku bisa teriak kayak gitu ya. Semangat semua. Gak denger. Ini dia. 16. Yay. Masih ada 5 kilo lagi. Oh, cute. Halo. Kalau tadi di sisi kanan saat start, sekarang kecantikannya ada di sisi kiri. Jadi kita looping memang kayak di situ. Sekarang kita kembali ke arah race venue untuk finish. Hai, Vicky. Dari Indonesia nih. Senang banget kalau ketemu pelari dari Indonesia, kayak ada tambahan energi gitu akhirnya. Kamu tinggal di sini ya? Enggak di Indonesia. Aha. Melbourne habis di sini. Dingin ya? Dingin, tapi enak ya? Ya, kalau ada temen gue di depan soalnya. Jadi tinggalin. Dia kayaknya ngejar personal best ya? Iya, gemes deh. Ada yang udah mau nangis, dibantuin sama teman komunikasinya. Dia kedinginan. You got this, you're doing good. Yeah, so proud of you. Photographer, look. Halo. Fotografernya banyak sekali, jadi tidak boleh cemberut, harus senyum. Itu juga another photographer sepanjang jalan. Dan di sebelah kiri lihat, cantiknya. Cherry K. Checkpoint, Cherry. Way. Menyerang finish. Banyak banget supporternya. Thank you. Dari komunitas yang ada di Australia, kebanyakan mereka nungguinnya di sini nih. Juga enak, suasanya pas. Jadi kalau kamu punya rezeki gitu ya, pengen lari yang gak terlalu jauh dari Indonesia, tapi udara ini affordable juga, Gold Coast aja. Gold Coast Marathon, very recommended. Good job. Namanya siapa mas? Saya Budiono Darsono. Dari mana? Saya Dirjen Komisaris Kumparan. Oh keren, tos dulu. You finish
finish really strong. Barengan coba tadi kita finishnya ya. Keren banget, Mas. Terima kasih. Enak ya hari ini. Asik. Thank you. Sama-sama, Mas. Itu kalau ketemu teman-teman dari Indonesia. Paling sedep. Semuanya finish strong. Coba lihat. Happy lagi mukanya. Happy banget. Semua tadi aman? Aman. Cuaca enak? Cuaca oke. Lari enak? Enak banget. Bagus banget ya. Personal best ya, Mas? Personal best. Mantap. Kamu personal best? Iya, personal best. Mantap. Congratulations. Aku ikut happy kalau semua personal best. Saat abis lewat garis finish, kita langsung diarahin. Exitnya via t-shirt size, jadi tergantung pas pendaftaran mau milih t-shirt size apa. Nah, aku memang t-shirt size-nya yang S, jadi kita minta medalinya dulu dikalungin ya. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Rest well. It is really good today. Oh, dibilang rest well. Rest well. Rest well. Tapi race-nya super cool. Thank you so much, Gold Coast Marathon. Nah, kita dibagiin kaos di sini. It's okay, no worries. S. Thank you. Sorry. Thank you. Dapat kaosnya. Ukuran S. Ada gambarnya finisher di belakangnya, maaf ya agak ribet tangannya nih. Ya begitulah kira-kira ya. Nanti aku jembrengin deh buat teman-temannya. Jembreng. Hey, aku finish strong. Gold Coast Marathon ini luar biasa menyenangkan teman-teman. Rutenya mostly flat. Terus cuacanya perfect banget. Terus semuanya juga happy. Pelarinya sangat menyenangkan di sini. Jadi aku sangat merekomendasikan kamu kalau mau ikutan Gold Coast Marathon, punya rejeki, nabung ke Gold Coast Marathon deh. Apalagi kalau emang pengen mecahin personal best ya. Mantap banget. Happy banget. Bersyukur banget dikasih kemudahan sama Allah hari ini untuk lari sambil meliput untuk Fit With Mel. Happy. Alhamdulillah. Yeay, Hiba di sini. Mama keringetan. Itu medali. Thank you. Nah, ini sekarang adalah momennya anak-anak untuk Junior Dash. Jadi yang ini 2 km akan mulai sebentar lagi. Julian. Halo, Julian. Good luck. Narissa sama Shimar habis ini ya. Oke. Okay. 4 kilo, mereka 4 kilo larinya. Bismillah. Aku happy banget. Ini pertama kalinya aku maraton finish pakai medali di negara. Ada dia. Mau start bentar lagi pada nervous. Pada sakit perut. Hey, you'll be fine. I'm not nervous. You're not nervous. He's not nervous. Ladies and gentlemen, we are 10 seconds away from go time. This is the 4 km junior dash. On your mark. Thank you.
good so job. Proud of you. Me too. I'm so proud of you. Why is it so I'm so proud of you. Okay. Oh, yeah, yes, thank you. Thank you so much.